jadi malam hari ini kita lagi bermalam di Kebon Su. Ya, namanya Kebon Su. Dan pada malam hari ini kita lagi bersama Pak Irwan. Ya, ya, kembali lagi ya di kegiatan KKO Gathering. Ya. Ini judulnya camping sih, cuma nggak pakai tenda. Judulnya camping tapi nggak pakai tenda. Malam hari ini yang bedanya itu ada bos Gali, direktur yang punya CP Gia. Siap. Mantap tempatnya. Lumayan ya rekomennya. Sayangnya ini cowok semua ya. Coba lagi bawa cewek. Satu lagi ajudannya bos Gali, dan itu orang yang Neng Cek, yang kemarin bantu-bantu di Cigamea. Sekarang kita lari ke kamar. Nih kamarnya nih. Nih tuh tempatnya no, Bang Irwan lagi ini. Nah ini sekarang yang baru lagi nih, Pak Aji nih. Dingin gak Ji tempatnya Ji? Dingin, segar. Segar ya, lumayan ya. Beda sama Tangerang. Jadi nanti hari ini sampai ke hari Kamis ya, 3 hari. 3 hari kita jadi tinggal di sini dulu sementara dengan kegiatan KKO. Nanti ikutin aja kegiatan-kegiatan. Oke, kita lanjut lagi. Hai, selamat pagi. Sekarang kita lagi sama Bang Aji yang lagi yang lagi mempersiapkan buat nanti malam acara, lagi bikin program buat nanti nyemput apa namanya kerjaan para operator sekolah. Bang Aji, sudah sampai mana nih? Ah, susah lah. Kayak naloba operatornya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Ya, mudah-mudahan. Tapi kan itu udah di apa dirancang dari jauh-jauh hari ya? Seminggu, Boro. Seminggu. Lumayan lah bikin codingnya juga. Selamat cukup lah. Baik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti malam sudah bisa dipakai program buatan Bang Aji. Jadi Aji Jaka ini seorang programmer. Dia yang sering bikin program-program. Jadi buat kalian yang sekolah lulusan IT, apa namanya, yang mau eskom ya, yang mau jadi eskom, yang kesulitan bikin program, ini masternya. Siapa tahu kalian belum mahir atau belum bisa ya, bisa belajar sama Bang Aji. Bisa nanti diajarin dengan penuh hati. Aduh, apalagi perempuan. Kalau cowok kayaknya nggak bakalan dilayanin. Kalau cewek, gratis juga dia mau. Betul begitu? Enggak. Tergantung casing. Jadi itu programnya dibuat dari apa? PHP. PHP? Kayak Bang Aji dong. Suka PHP ya. Dikejar-kejar udah nyamperin kabur. Halu itu mah. Sedikit mengganggu sepertinya karena dikejar waktu dan para peserta juga udah di perjalanan. Jadi ngobrolnya sedikit aja. Nanti kita sambung lagi kalau udah siap pakai program. Kalau untuk nanti makan malam, nanti udah habis makan siang dikabarin lagi. Oh iya, iya. Tapi lu langsung buru-buru habis makan siang ya langsung. Iya. Hari ini kita jalan-jalan ke
kan? Jembatan kaca nih bareng Bapak Satgas. Kita cek lokasinya dulu biar nanti teman-teman yang lain pas kesini udah bisa kita jelaskan peraturan masuknya. Yuk, nanti sambil kita lihat-lihat aula dulu. Ini aulanya buat tempat makan plus buat pertemuan-pertemuan kegiatan. Ini buat konsep makannya sekaligus acara pertemuan. In focus, standby. Sound system, TV, monitor. Ini buat hiburannya biliar. Jadi nanti kita bisa main biliar di sini. Habis kegiatan, habis makan, kita main biliar. Dan ini ruang tunggunya buat santai-santai. Jadi kita lihat dulu yang lagi main biliar. Mister Trendy. Oh, pang. Kita coba lihat main biliar ala pemain operator yang biasa ngutak angka, sekarang ngutak bola. Gak ada itu, gak ada pengulangan. Pesan tapang. Jembatan kaca nyari dulu bareng Pak Arif sama Masih. Oke, kita ke jembatan. Meskipun agak sedikit banyak takut. Wow. Takut jebol ya? Iya, takut jebol. Wah, tapi ngopi di sini enak juga ya? Enak. Wah, mantap. Tapi sepertinya takutnya apa? Kerputnya. Wah, ada bendera di atas. Di lampunya. Iya, Mas. Nih, kita lihat udah sampai. Kita jalannya di tengah aja. Di pas balok. Ini lantainya nih, jembatan kaca nih. Nah. Seperti biasa, aku tuh pakai Swallow for Life. Kok Swallow. Jebol ih, jebol ih. Goyang kan? Jebol. Kan balok, walaupun jebol kita enggak bakal sampai. Wede, keren background-nya. Oh iya, foto dong, Pak. Masih misut. Sekarang kita balik ke villa. Kita ke kamar lagi sambil mencoba aplikasi yang sudah dibuat oleh Pak Aji Jaka. Mudah-mudahan sudah kelar dan sudah selesai semua, bisa kita test drive aplikasi buat nanti malam. Oke. Oke, ayo mari kita ke kamar. Ayo sama. Hai Pak. Mang. Kuma di jalan, Mang. Melelahkan. Siap. Aku balikkan lah, budak. Hah? Di Himaru dulu. Backshare ya? Sarul. Backshare. Himaru. Oh, ini yang baru nih. Ini gimana, ini Pak? Ini yang baru nih. Tadi di jalan, Pak. Ini yang agak di jalan dulu, Pak. Melelahkan. Melelahkan. Katanya backshare, Pak. Sial lu ngomong backshare. Makan soto. Soto cap. Soto ini soto apa ini? Soto daging. Dagingnya daging apa nih itu ya? Enak. Enggak, itu dagingnya daging apa? Ini kalau enggak daging kuya, ini daging bayawak. Rasanya endang. Ramuan mungkin ini buatan Koh Otim dan Koh Encek. Bukan.
Itu langsung dari makanan dari sini, Pak. Oh, inget saya rasanya ini. Makasih. Ayo, sapanongan. Sapangga. Mang, yang lain kan lagi itu mang nih, ya. Lagi senang-senang tuh, ada yang karaokean, ada yang apa? PS, apa lagi? Oh, ini kok mamang sendirian aja, malah ngumpet sendiri. Ya, aku sengaja. Sengaja. Iya. Aku ngomongin sama orang-orang aja tadinya. Iya. Lagi mikirin kamera yang jatuh tadi. Iya, kamera aku murah. Jatuh di mana? Di mana? Pas kecil. Lagi pas mau berangkat. Iya. Terus sudah dicek? Belum sih. Cek dulu lah. Ceknya lagi di luar. Oh. Cek itu mah. Oh iya. Ya. Betul. Dicek dulu lah kameranya. Nanti nggak bisa ngambil momen. Iya, opening dulu. Coba dong subscribe. Iya. Itu channelnya Salim Channel. Ya, yang soak-soak itu. Yang soak-soak. Cuma dapat satu video doang. Pengen. Belum ya. Oh, males lagi ya, Bang. Oh iya, videonya cuma dapat satu doang. Belum kali, belum bikin video lagi ya. Nanti ya. Katanya di subrek ya, Salim Channel. Iya. Namanya Salim Channel. Iya. Siang ini kita nyari tempat, kita jalan-jalan dulu, nyari jelajah, mencoba menjelajah daerah, apa ini namanya ya, Kebon Su. Kita nyari penjelajahan di daerah Kebon Su, dan di dalam lagi rame yang lagi main game. Kita nyarinya ke daerah pelosok. Rekomend dari Bim Cek. Kita coba. Seru atau enggak? Lumayan juga. Oke, siap. Kita sebelum tampil ya, foto dulu. Baik. Kitaan Belantara. 1, 2, 3. Gimana, emang ini? Emang Ngkong ini asalnya dari mana? Aduh, saya mah Kulon, bro, Tulen. Kulon, Kulon Tulen. Pantas ngajak jalan-jalan ke Ruyuk. Berarti ketemu Tong Samcong ya, Kong ya? Kan ini sama-sama dari Kulon. Iyalah. Ujung Kulon itu asri. Gitu. Asri. Pantainya asri. Oh, daerah pantai. Bukan daerah Ruyuk, bukan? Kemudian perbukitan. Pokoknya lebih indah dari sinilah. What? Emang di sini kenapa, Kong? Ah, ya hanya beda kultur aja gitu. Kalau ini kan gunung. Kalau sono? Di sana kan daerah pesisir pantai. Kalau di sini mah kulturnya jam 5 subuh karaokean ya. Atuh, jam 5 subuh dangdutan. jam 5 subuh jaipongan, di sini mah kulturnya. Jadi bukan selawatan. Terus ini sebenarnya kita mau kemana nih, Bang Cek? Atau nguliling aja. Nguliling aja? Atau iyalah. Kita nguliling aja. Karena suasana ini... ngenahun, bro. Enak ya, nggak tahu ngenahun enak. Nyaman. Tinggal pilih. Iya, tak. Suara yuk.
kegiatan sekarang gimana Kong? Menurut Kong? Mantap. Kegiatannya itu sekarang emang ada formal-formalan tapi tidak formal-formalan. Formalin. Maksudnya gimana formal-formalan? Jadi kegiatan Argas ini ya setiap setahun ya seperti ini juga. Pasti yang mengerjakan ya kita-kita juga. Oh, kita-kita juga. Ya itu iyalah. Kalau masalah nah, tempat gimana, Bang? Masalah tempat mah emang lebih eksklusif. Lebih eksklusif dari yang sebelumnya kan dia. Ya. Oh, dari yang sebelumnya ini paling paling bagus. Saya kan itu paling enak kan ya. Terus ya fasilitas yang lain juga lengkap gitu kan. Ya, terus ininya terus Engkong gak bisa pulang sekarang mah. Oh iya, biasanya Engkong pulang duluan ya. Iya, Engkong ya, gak bisa pulang gitu. Saking betahnya. Terus masalah itunya Kong, pelayan yang ada di sini gimana Kong? Pelayan mah ya sesuai dengan speknya ya. Artinya mereka itu tahu tugas dan itu ya. Kalau kita sih mengenai acak-acakan ya sudah lumrah kalau anak-anak mah seperti ini. Udah biasa ya? Udah biasa. Udah lumrah acak-acakan. Dari gelas kopi, kamar segala macam berantakan kok enggak? Udah tahu lah karakternya. Nah, udah tahu. Jadi bisa dimaklumi itu. Anak-anak biasa lah itu. Kedepannya Kong gimana nih buat kegiatan KKO yang selanjutnya Kong? Untuk KKO yang selanjutnya itu ya biasa saja. Dalam artian biasa itu ya jalankan sebagaimana mestinya kita itu sebagai KKO ya. Cuman seluruh katakanlah sambungan dari apa yang disebut dengan tugas gitu kan ya, ya. Tugas masing-masing seharusnya itu kan manajemen sekolahnya gitu. KKO ya KKO, kemudian bendahara-bendahara sebetulnya mah tidak bisa dicampur adukan ya, jangan digabungkan ya. Mana tugas KKO, mana tugas bendahara. Oh, nah, seperti itu. Justru bendahara. Kenapa? KKO, pelatuh selalu baik. Sama-sama itu juga ya? Iya, sulit. Sulit pisahkan. Kalau masalah sulit dipisahkannya itu tergantung bagaimana manajemen sekolah yang mengatur. Gitu. Karena emang di situ ada kompetensi gitu. Kompetensi ya ada ya. Nah, kompetensi bendahara yang layak menjadi bendahara ini gitu. Orang yang memiliki kompetensi bendahara. Kemudian operator juga seperti itu sehingga akan terpisah nanti antara tugas bendahara dengan operator. Tahu. Kong mantap bujangannya nih. Terus masalah tempat Kong nih. Kemarin kan kita udah ke Bandung, Bogor dan yang lainnya. Harapan Kong ke depannya mau kemana lagi nih Kong? Ya harapannya variasi gunung, pantai gitu ya. Kan yang kita itu menurut. Oh, yang pantai yang belum Kong ya? Pantai kan gitu. Mudah-mudahan ke depan variasi lah, jangan ke gunung melulu. Gunung Bandung. Pokoknya daerah pegunungan terus kita ya. Jadi kita mengalami asam sudah ada di gunung. Ada. Tinggal mengalami itunya lagi. Asinnya. Asinnya. Asam udah, tinggal asinnya. Tinggal asinnya di pantai berarti. Oke, mantap Kong, wajangannya Kong. Terima kasih Kong ya. Cik. Lagi makan
di warung apa? Tongseng Pamarno. Jadi di jalur pulang kita karena perut ketua kelaparan, kita mampir dulu di Tongseng Pamarno. Spesial pedas ya? Ya. Spesial pedas. Pamarno bukannya bapaknya Karaya? Tuk aja lu bohong. Nah, ngomong. Kecek guys. Oh, ketua yang lagi kelaparan. Tadi di mobil manyun aja. Lady-ladyan habis. Satu pak. Kalau ada pagi-pagian saya makan juga sih. Oh, Bang Haji. Lagi nunggu enggak sabar. Gimana, Ji? Liburannya? Banyak gibah. Hah? Banyak ngegibah lah. Banyak ngegibah. Cukup tegang ya bikin aplikasi dikejar waktu. Ya, alhamdulillah lancar. Tapi beres ya? Beresan. Udah cukup lancar. Lancar. Nengkek. Tukang BO. Ternyata guys, timun bukan hanya digemari oleh wanita, ternyata bisa jadi es juga. Sedia es timun. Jadi kemarin kita ditinggal sama supir yang pulang duluan karena ada keperluan mendadak. Bukan, karena nggak bisa masuk gerbang. Nggak bisa masuk gerbang. Pulang tinggal. Terus kita kontak Bombom yang sering ada di konten Ridwan Bombong, yang belum subscribe silahkan Ridwan Bombong, dan dia menyusul untuk jemput kami di Pila nih orang ini tuh. Gimana Bom, suruh datang dadakan jemput? Awalnya sih saya coba-coba. Lah kok enak. Dari Tangerang ke Bogor sendirian. Sempat ketemu bayangan hitam Bom ya, di jalan Bom ya? Itu saya ngobrol selama dari Tangerang ke Bogor. Saya ngobrol dengan bangku kosong itu. Udah kata kayak mata najwa aja itu saya. Keung. Nemu kejadian-kejadian aneh? Kalau kejadian aneh sih enggak. Kan jalur pilanya serem, kayak di masuk hutan. Kalau kasat mata sih saya nggak lihat, cuma agak merinding. Apakah itu yang dinamakan makhluk halus? Yo. Aji di pila nemu sosok aneh nggak, Ji? Enggak, udah nyari-nyari ketemu kuat doang sekali. Apaan? Kuat kapan tuh? Burung hantu. Oh, burung hantu. Nyari-nyari malah nggak ada. Yang nemuin malah yang lain, yang lagi main biliar. Oh, tapi ada beneran cerita apa emang nyata itu? Ada buktinya. Ada buktinya. Buah kecil. Buah naon, Bo? Gimana rasanya, Pak? Nice. Sate apaan itu? Hati. Hati apa? Kambing. Hati kamu kan susah. Cobain masakan tongseng. Gimana, Pak Rendi? Tongsengnya? Oke lah. Makan sama acar. Ini namanya acar yang suka dipakai di kuku itu. Kita lagi ke bawah kan, Ren? Cek. Apaan itu? Tongseng. Tongseng menu tongseng. Tong
Nambah Ji, 2 porsi. Gimana Bom masakannya? Pedasan. Pedasnya luar biasa. Sampai gatal kepala nih. Tapi Bang Haji nambah lagi sambelnya. Sok berani, sok berani. Sok berani. Tengah saja sambal. Wah, lahap. Kosong guys. Mas. Bentar. Nambah dia lagi nambah. Tambah air. Saya bakal makan sedikit. Es. Hangat. Manis. Tambah. Tambah. Tambah yang manis sudah semalam. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.